Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengumandangkan azan dan juga menjawab daripada panggilan azan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa pahala orang yang berazan adalah pahala yang sangat besar dan sangat ditunjukkan di hadapannya nanti di hari kiamat, yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang muadzin ataupun yang mengumandangkan azan, mereka akan panjang lehernya ataupun akan terlihat jelas nanti di hari kiamat. Dan juga suatu perkara yang didapati daripada orang yang mengumandangkan azan, yaitu dia adalah salah satu manusia ataupun orang yang menjadi wakil daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil para hamba-hamba Allah untuk melaksanakan daripada kewajiban, yaitu dengan melaksanakan salat, yang mana dalam satu hari 5 kali orang itu mengumandangkan azan, dan juga itu daripada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti kita ketahui bahwa panggilan azan sendiri adalah suatu panggilan yang pernah dimusyawarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, bagaimana bisa memanggil orang-orang untuk melaksanakan salat fardu. Maka dengan melihat daripada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi atas bagaimana caranya azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setuju dengan cara tersebut. Lalu dengan cara azan pun sampai sekarang kita mendengar bagaimana cara orang mengumandangkan azan, yang mana beliau daripada azan tersebut yaitu daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai pahala yang sangat besar. Dan juga daripada disunnahkan orang yang mengumandangkan azan, yaitu dia juga yang menjadi orang yang mengumandangkan iqamah. Dan juga kita mengetahui daripada azan disunnahkan untuk agak sedikit lebih panjang daripada iqamah. Iqamah yaitu dengan cara yang singkat ataupun dengan biasa ataupun cepat. Dan juga azan yaitu dengan panggilan, dengan suara yang keras, dengan suara yang merdu untuk menatakan orang, untuk menandakan bahwa sudah masuknya waktu azan. Dan juga daripada adab azan yaitu untuk memegang daripada telinganya, yaitu dengan sewaktu azan jarinya yaitu menutup ataupun memegang daripada telinganya lalu mengumandangkan azan. Ini daripada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai muadzin harus mengikuti bagaimana caranya, jangan sampai hanya azan, akan tetapi tidak tahu bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sewaktu dia azan juga disunnahkan sewaktu membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yaitu untuk menengok ke kanan dan juga menengok ke kiri. Dan juga sebelum mengatakan daripada asyhadu an la ilaha illallah dan juga daripada asyhadu anna muhammadur rasulullah, di dalam dirinya dengan suara yang sangat pelan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sebanyak 2 kali, lalu setelahnya baru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu dan juga syahadat yang selanjutnya yaitu asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ini daripada adab orang yang memanangkan azan. Selain istiqbal kiblah, menghadap ke kiblat dengan suara yang lantang, dan juga ini cara bagaimana dia azan. Dan juga sunnah bagi yang muadzin ataupun yang memanangkan azan dan mendapatkan pahala apa saja, yaitu semua benda yang ada di hadapannya, tembok, karpet, mungkin ada Al-Quran, mungkin daripada apa saja yang ada di hadapannya, semuanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa orang ini telah menjadi orang yang mengumandangkan azan sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala, memanggil daripada hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat. Maka pahalanya pasti sangat besar dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai yang pendengar azan, maka disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sibuk dengan hal-hal yang lain. Bahkan disebutkan oleh Sayyidina Aisyah, jika kita sedang bermain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang mengobrol, sedang asyik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu azan dikumandangkan, seakan-akan kita dengan Nabi tidak ada rasa apapun ataupun tidak mengenal satu sama lain, saking ditinggalkan daripada segala hal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sedang bekerja tinggalkan pekerjaannya, yang sedang melakukan hal-hal yang lain ditinggalkan pekerjaannya daripada hal tersebut, bahkan sedang membaca Al-Qur'an, maka lepaskan dulu ataupun berhenti dulu daripada membaca Al-Qur'an, maka kita dengarkan azan dan ikuti daripada panggilan azan tersebut dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti setiap daripada panggilan azan dengan apa yang diucapkan oleh muadzinnya.
Barang siapa, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang menjawab daripada panggilan adhan daripada hatinya, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW atau pendapatan daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga disunnahkan sewaktu kita menjawab daripada adhan, yaitu sewaktu hayya ala shalah, kita menjawabnya dengan kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, dan hayya al falah dengan la haula wala quwata illa billah. Dan juga sewaktu panggilan adzan salat subuh, yaitu dengan as-salatu khairun minan naum, maka kita jawabnya dengan juga as-salatu khairun minan naum, maka kita jawabnya juga dengan sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasy syahidin. Dan kita menjawabnya, lalu kita menutupnya dengan membaca doa yang sering kita dengar ataupun yang sering kita baca daripada doa, seperti Allahumma rabb hadhi da'wati tammah was salatil qa'imah. Dan itu semuanya daripada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab bagaimana kita mengumandangkan azan dan bagaimana kita mendengar ataupun menjawab daripada panggilan azan. Inti dari ini semuanya itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan intisari daripada ayat suci Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.